There are plenty of attractions to offer in Bali. From natural panorama, spots to hang out and partying, until the best luxury getaway to remember. After all, one of the most essential elements for a best vacation is staying in at the best place that doesn't only accommodate, but also complete the experience. Welcome to the Puris Villas and Spa, an Indonesian resort of relaxation near the heart of Ubud, as Bali's spiritual and artistic homeland. The Puris Villas might be the best resort to stay during your luxury getaway in Bali. Selamat datang di The Puris Villas and Spa Ubud. Kita alamatnya di Jalan Tirta Tawar, Banjar Kutub Kajel, Ubud Gianyar. Dari kota Ubud sendiri kita berada kira-kira di arah timur laut, yang mana jaraknya kira-kira 1,5 km dari Ubud Center. Dan lokasi kita sendiri itu berada di tengah pedesaan, dan properti kita itu sangat kecil, tapi merupakan luxury boutique atmosphere, di mana room kita itu ada 17 unit dengan 6 tipe kamar yang berbeda. Kenapa sedikit banyak? Karena memang owner kita itu adalah desainer untuk villa dan resort. Dan sebagai owner owner di villa ini, beliau adalah Mr. Alberto Cortez Artero sama Madam Yvonne. Beliau berasal dari, kalau Pak Alberto itu berasal dari Spanyol dan Madam Yvonne itu berasal dari Belanda. The Puris Villas, made perfectly to suit the peaceful and calming atmosphere of Ubud. Everything was made beautiful, so we can feel like so near the nature, but still in the awesome villas of the Puris. The Puris sendiri itu dibangun pada tahun 2009, kemudian itu terdiri dari pada awalnya itu 7 kamar. Kemudian kita melakukan ekspansi atau perluasan properti atau perluasan unit, penambahan unit itu di tahun 2012. Ya. Jadi totali dari 2012 kita udah running 100% ready dengan unit, kemudian ready dengan public facility seperti misalnya restoran, lobby, dan main swimming pool. Yang menjadikan kita adalah sebuah butik resort yang luxury. Didirikan dengan konsep yang unik, mengedepankan privacy, kenyamanan, di bangunan yang didesain secara modern arsitektur, dengan Balinese style atau Balinese feature seperti itu. The serene property of the Puris Villas made this stay even more memorable, comprised of 17 villas with other sporting facilities. This resort is nestled into the natural Balinese surrounding
that is so exotic and lavish. The Puris Villa Spa ini dibangun ya di atas luas tanah hampir 1 hektar. Yang lokasinya sedikit memanjang dari selatan sampai ke belakang di sini. We will be greeted by warm welcome, also great service and hospitality for a calming, refreshing, and rejuvenating getaway. Dengan apa yang mungkin bisa dilihat sekarang itu dari material bangunan yang dipakai di sini adalah memang materialnya sangat dipilih ya. Yang base-nya itu sendiri adalah berupa kayu-kayu yang dimana kayunya itu ada beberapa yang sudah umurnya sangat tua ya. Berkaitan juga dengan hobi ownernya sendiri yang memang mereka juga memiliki ketertarikan akan barang-barang yang sudah berumur ya. Makanya konsep yang dibikin di sini itu sangat erat kaitannya itu dengan lingkungan Bali ya. Di mana alang-alang sebagai atap, kemudian kayu itu sebagai di atas fondasi dan sudah tentu konkrit sebagian karena itu adalah sebuah kombinasi dari modern arsitek dan hotel ini sendiri sangat support dengan kelangsungan lingkungan di sekitar. Untuk market yang mendominasi di The Puris untuk saat ini kita masih Australia, kemudian banyak juga Amerika di sini dan Eropa. Ya. Jadi tiga segmen market itu yang banyak stay di The Puris. We are still going to reveal the range option of suites, pool villas, and residences at the Puris Villas that might be the best option for your vacation. The Puris Villas is like a slice of heaven. Every single type of accommodation made with unique concept and theme. Staying in the Puris Villas with this kind of comfort brings the most relaxing way to enjoy the beauty of Ubud. Seperti saya sebutkan tadi, dari 17 unit villa yang kita punya di The Puris itu dibagi dalam 6 tipe kamar, di mana sebagai leading room kategori itu namanya Garden Suite. Ya. Garden Suite itu ada 4 unit dan dibangun dalam bentuk building. Jadi ada lantai atas dan ada lantai bawah. Ukuran kamar sendiri itu 80-90 meter persegi dengan balkoni yang cukup luas di mana memberikan kenyamanan buat tamu bila mana mereka berada di balkoni, apalagi pada saat mereka breakfast atau makan pagi di kamar. Jadi ruangannya cukup, lounge-nya cukup luas gitu. Kemudian yang kedua, di atas Garden Suite itu ada
room kategori namanya itu river villa. Kalau river villa itu sesuai dengan namanya, river itu berarti kan sungai. Jadi walaupun di sini tidak significantly kita bisa lihat sungainya, cuman kita bisa lihat lembahnya, ya. Jadi sungai yang ada di bawah di sini namanya itu Sungai Tawar. Itu kita punya 3 unit yang mana lokasinya itu pas di atas lembah dari lembah Sungai Tawar itu. Kalau ukuran kamar untuk river villa itu sampai 120 meter persegi. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa luasnya kamar untuk river villa yang dalam bentuk cottage ya, ya. Jadi dari ketiga tipe river villa itu desainnya juga berbeda-beda. Ya, sama juga garden suite semua desainnya beda-beda. Kalau saya di sini highlight dari 6 tipe kamar yang kita punya itu semua desain kamar itu semuanya beda. Jadi untuk menjelaskan itu sedikit sulit ya. Dan ini juga merupakan salah satu keunikan dari The Purist. Kalau di description-nya itu sangat sulit untuk di-explain. Tapi kalau sudah datang dan visit di sini baru tahu di mana keunikannya. Ya, itu salah satu memang yang menjadi kelebihan ya. Kelebihan kita dari properti lain. Di atas river villa itu kita ada jungle pool villa. Jungle pool villa itu luasnya hampir 140 meter persegi. Ya, masing-masing unit itu ada 3 unit untuk jungle pool villa. Dan jungle pool villa itu sesuai dengan namanya itu ada private poolnya. Ya, private pool juga di apa yang kita punya itu tidak seperti plunge pool gitu. Itu memang betul-betul swimming pool gitu dengan luas antara 4 meter kali 3 meter. Di atas jungle pool villa, setelah jungle pool villa itu kita ada tipe kamar yang namanya bambu. Ya, bambu itu luasnya hampir 160 meter persegi. Ya, dengan living room, open living room yang sangat luas, jadi half roof dia. Kemudian dengan wooden deck ya di depan kamar yang merupakan itu yang bisa dijadikan sebagai sun deck juga, itu sangat luas dengan desain bathroom yang sangat unik ya. Dan semuanya memakai batu alam gitu. Terus setelah di atas bambu pool villa itu kita ada yang namanya two bedroom hill pool villa. Ya, two bedroom hill pool villa itu kenapa kita namakan hill? Karena memang lokasinya di atas tebing, ya, sedikit di atas tebing compared to other room gitu ya. Dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain. Nah, ini sangat cocok untuk family ya, dengan parent dengan dua anak. Ya, dua anak biasanya di bawah umur 10 tahun. Karena memang konsep hill villa ini memang untuk mengakomodasi small family ya. Dengan master bedroom di atas, kemudian dengan second bedroom di bawah. Kemudian di atas two bedroom hill pool villa ini kita ada two bedroom residence. Ya. Two bedroom residence di The Purist ada 4 unit. Ya, di mana satu two bedroom resident itu bisa connecting dia. Maksimum orang yang bisa nginap di two bedroom villa ini 5 orang dengan satu extra bed. Ya. Nah, di mana two bedroom resident ini dari keempat unit itu totally desainnya sangat beda sekali dengan nama yang kita berikan seperti misalnya Joglo. Ya, Joglo itu adalah bangunan yang half wood kemudian half minimalis konkrit gitu. Jadi kombinasi desainnya itu sangat luar biasa. The Purist Villas, comprised of 17 unique styled and tastefully appointed Bali luxury villas. This resort offers a perfectly designed luxury hotel atmosphere and a deep sense of tranquility.
ketika The Purist sudah menjadi sebuah butik ya, yang setara dengan hotel berbintang lainnya di Ubud, kita sudah dilengkapi dengan main facility seperti misalnya main pool. Di sini kita ada dua, satu di depan restoran dan satu itu secluded ya, di mana tamunya bisa lebih menikmati privacy. Kita dilengkapi juga dengan shuttle bus yang ke Ubud dengan satu kelebihan, di mana kita bisa jemput tamunya, juga bisa drop tamunya di mana saja di daerah Ubud. Kemudian kita ada free bicycle use seperti itu, yang tamunya bisa nikmati di pada saat mereka stay di The Purist. With all these perfect types of accommodation, we can still get the best offers. They might be the best deal for our vacation. The property of the Purist Villas is just a short walk from Ubud Center, the spiritual and artistic heart of Bali. So you can have plenty of activities and attractions nearby the resort to maximize the joy of our holiday. Punya sebuah program yang namanya itu Visiting Balinese House ya. Jadi tamunya bisa langsung melihat kehidupan orang Bali dengan dekat dan berkomunikasi dengan mereka. Dan nanti kita combine dengan berjalan-jalan di seputaran desa. Dan kalau tamunya juga mau pingin belajar masak authentic Balinese cuisine, kita juga ada cooking class yang akan dipandu oleh chef kita. Untuk restoran kita lebih mengedepankan pada konsep healthy, vegan, dan makanan Nusantara. Jadi kita berusaha untuk mengkombinasi dari ketiga itu dan menggunakan yang kita utamakan adalah produk-produk lokal itu yang gitu. Pertama adalah vegan, kemudian prosesnya itu dalam cuma di blanch, jadi tidak ada istilahnya bahan-bahan yang seperti katakanlah sawah segala macam. Jadi itu lebih mengedepankan kepada healthy foodnya. Oke, yang satunya tadi kita ngambil dari salah satu masakan Nusantara, namanya bebek rica-rica. Itu pun kita tetap memakai produk-produk lokal dengan pengkombinasi dengan daerah tertentu yang kita pakai. Kita di restoran, Bali Sumo Restoran ini, kita buka untuk breakfast, lunch, dan dinner. Kita terbuka untuk outside guest juga, jadi ada memang sudah ada beberapa memang tamu dari luar yang mencoba untuk mencoba makanan kita di sini, dan juga tamu yang dulu pernah nginap di sini, terus karena kita di sini full booking, jadi mereka tidur di luar, jadi mereka menyempatkan diri untuk lunch atau dinner di sini. The Purist Villas is a perfect place for a peaceful getaway in luxury, as well as the best accommodation for special events with family and friends. Untuk harga promosi untuk tinggal di The Purist, kita menawarkan beberapa paket kamar yang sangat menarik. Itu seperti misalnya Ubud Getaway itu dengan 2 malam stay dari pilihan kamar Garden Suite sampai
residence itu mereka sudah mendapatkan kayak return airport transfer, kemudian dengan satu kali Balinese massage atau the purest massage. Kemudian dengan tiga night stay juga tamunya sudah mendapatkan optional satu kali dinner ya, dengan inclusion yang hampir sama dengan Ubud Gateway, cuman additional benefitnya itu ada dinner untuk 2 malam. Kita juga tawaran paket honeymoon dengan 2 malam, itu nanti ada return transfer, kemudian ada 90 menit signature massage, kemudian ada juga romantic dinner. Kemudian untuk 5 night stay juga bagi para wisatawan yang ingin extend masa tinggalnya di Ubud, kita ada 5 night stay dengan benefit yang sangat-sangat menguntungkan bagi para tamu. So spend your vacation time in Bali with the Purest Villas, where we can find such peace and luxury. The Purest Villas, the perfect place for the perfect vacation. Bagi Anda yang ingin merasakan suasana tinggal selama liburan yang lain daripada yang lain dengan keunikan yang ditawarkan oleh The Purest Villa Spa Ubud, Anda bisa datang langsung ke The Purest dengan alamat Jalan Tirta Tawar, Banjar Kutuh Kaje, Ubud Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa mengunjungi situs website kami, itu di thepuristvillas.com. Atau bisa juga lihat di media sosial seperti Facebook, The Purest Villas and Spa, dan Instagram, The Purest _Villas.